Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Dukung terus ya Tekno.com untuk info rekomendasi gadget terbaik. Subscribe sekarang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tekno Rujukan Sebelum Membeli. Kali ini gue kedatangan monitor terbarunya Acer, yaitu Acer KA242Y. Monitor dengan harga 1 jutaan ini udah ngebawa fitur-fitur eksklusif dari Acer seperti Blue Light Seal, Flicker Free, Comfy View, hingga Low Dimming Technology. Kesemua fitur yang barusan gue sebutin tadi itu berguna banget buat ngejaga mata kalian dari radiasi sinar biru monitor. Meskipun dijual dengan harga terjangkau dan bukan didesain khusus untuk gaming, monitor seluas 23,8 inci ini masih cukup oke juga buat ngegame karena punya dukungan AMD FreeSync. Respon time dari monitor ini juga cuma 1 ms, guys, dan juga punya refresh rate 75 Hz. Nah, nanti di tengah-tengah video gue bakal jajal monitor ini buat testing gaming, so tonton aja videonya sampai habis dan langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, sekarang gue mau bahas desainnya dulu nih. Monitor Acer KA242Y ngebawa desain dengan tampilan zero frame. Dengan tampilan zero frame-nya ngebuat monitor ini kelihatan cukup stylish juga. Kemudian untuk bagian kakinya ini, Acer ngasih desain yang lumayan kokoh. Dengan begini nggak bikin si monitornya jadi gampang goyang kalau mejanya kena senggol-senggol. By the way, monitor ini juga dirancang dengan desain yang ergonomis juga, yang mana kalian bisa tilt layarnya ke bawah 5 derajat dan tilt ke atas hingga 15 derajat. Dengan begitu, kalian bisa menyesuaikan posisi layar monitor dengan mudah sesuai dengan kenyamanan mata. Lanjut ke bagian belakang monitornya, ada port VGA dan juga port HDMI. Kemudian di sisi kiri monitornya ada tombol power, 3 tombol buat ngakses mode, brightness, dan juga input. Kemudian ada joystick buat ngakses menu pada layar monitor. Oh iya, monitor ini juga support penggunaan VESA wall mounting dengan ukuran 100x100mm. Oke, sekarang kita fokus ke layar monitornya, guys. Untuk layar dari monitor ini sendiri pakai panel IPS dengan luas 23,8 inci yang ngebawa resolusi 1920x1080 pixel alias Full HD. Monitor ini juga punya 72% color gamut anti-aliasing serta sudut pandang hingga 178 derajat. Dengan sudut pandang hingga 178 derajat, ngebuat monitor ini terasa nyaman buat dilihat dari sudut agak jauh tanpa mengalami warna yang pudar. Kemudian buat mastiin monitor Acer KA242Y punya tampilan warna yang lebih jelas, Acer udah ngasih dukungan kontras rasio 100 juta banding 1. Kemudian untuk colornya, monitor ini bisa nampilin hingga 16,7 juta warna dengan brightness 250 nits. Gokil. Dan seperti yang udah gue sampein di awal juga, monitor Acer KA242Y ngebawa teknologi eksklusif buat ngelindungin mata pengguna. Dengan teknologi Acer Blue Light Shield yang ada di monitor ini, emisi cahaya biru layar yang berbahaya bakalan diminimalisir sehingga buat pemakaian jangka lama, mata bakalan tetap aman dan nyaman. Gak sampai di situ aja, guys. Monitor Acer KA242Y ini juga udah ada teknologi Flicker Free-nya. FYI, Flicker Free sendiri merupakan teknologi pada layar monitor yang berfungsi buat menghilangkan kedipan pada layar monitor. Aman banget nih. Dengan respon time 1 ms, refresh rate 75 Hz, serta dukungan AMD FreeSync, monitor ini masih cukup oke buat tunjang kebutuhan gaming. Ya, meskipun bukan monitor gaming, seenggaknya kalian bisa ngerasain pengalaman gaming yang cukup lumayan tanpa gangguan screen tearing. Pengalaman gua mainin game di monitor ini terbilang cukup puas juga. Ya Allah ya Robby. Kagak, nggak ada alasan. Alasan. Buka email. Nah. Ya Allah, close combat yang sangat busuk. Ya Allah, kagak denger step. Mah enggak pakai headset ya? Iya. Oh iya. Sudah ini enggak apa-apa. Tuh, juara berapa? 1 lah.
2 ND no. Well, menurut gue monitor Acer K242Y ini layak buat dipertimbangin dengan segala fitur jempolan yang dibawanya. Buat dipakai kerja oke, buat dipakai ngegame juga masih cukup lumayan. Untuk spek dan harganya ada di tayangan berikut. So, buat kalian yang tertarik sama monitor Acer KA242Y ini, monitor ini dijual seharga 1,6 jutaan ya. Kalau kalian pengen beli monitornya, link pembeliannya udah gue siapin di kolom deskripsi. Enaknya beli monitor Acer ini, kalian bakal dikasih garansi 3 tahun untuk spare part dan 3 tahun juga untuk servis. Aman nih. Jadi buat kalian yang lagi nyari monitor entry level di bawah 2 juta, monitor Acer KA242Y ini worth it banget buat dibeli. Oke, sekian review dari gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.